Gegara, membuat konten makan daging babi, seleb TikTok Lina Mukherjee. Dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan, alias Polda Sumsel. Laporan tersebut dibuat oleh seorang pemuka agama yang bernama Ustadz M. Syarif Hidayat SH. Adapun Ustadz M. Syarif Hidayat menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Lina Mukherjee sudah bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bismillah, lupa. Guys, hari ini aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga. Karena aku penasaran banget sama yang namanya kriuk babi ya. Jadi hari ini rukun iman udah aku langgar. Udah pak. Penistaan agama yang dilakukan oleh influencer TikToker. Okay. Di akun TikToknya dengan mencampur adukan antara konten dengan syara, dengan akidah. Tidak hanya itu, Ustadz M. Syarif Hidayat menganggap konten Lina Mukherjee itu berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Lina mencontohkan dan praktekkan memakan sesuatu yang diharamkan yakni celeng atau babi, ujar Ustadz M. Syarif Hidayat, Jumat tanggal 17 Maret tahun 2023. Oleh karenanya, ia berharap video yang menampilkan Lina Mukherjee makan daging babi ini tidak disaksikan oleh anak di bawah umur. Jangan sampai perbuatan ini jadi yang dibiasakan. Bagaimana anak kita nanti melihat konten ini, katanya. Penistaan agama yang dilakukan oleh seorang influencer, TikToker, di akun TikToknya, dengan mencampur adukan antara konten dengan syara, dengan akidah, dengan keimanan. Ini perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat meresahkan, khususnya bagi kita umat Islam, karena bagaimana mungkin di akun tersebut mencontohkan, mempraktekkan, memakan sesuatu yang diharamkan oleh agama Islam, yaitu celeng atau babi. Nah ini meresahkan bagi kami, meresahkan bagi umat Islam, jangan sampai perbuatan-perbuatan ini menjadi apa sesuatu yang dibiasakan. Bagaimana anak turun kita nanti ketika melihat video ini, melihat konten ini, ya kan? Bismillah, lupa. Guys, hari ini aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga. Karena aku penasaran banget sama yang namanya kriuk babi ya. Jadi hari ini rukun iman udah aku langgar. Udah pasti ini kartu keluargaku dicabut. Tapi aku cuma penasaran karena di TikTok tuh banyak kriuk ya. Tapi kok makan kriuk babi aku merinding ya. Kemarin makan dagingnya biasa aja. Kak Lilu udah berapa kali makan babi? Totalnya 3 kali ya. Pertama di Sri Lanka. Waktu itu aku gak sengaja makan, aku gak bisa bahasa Inggris, pok gitu kan. Aku pikir pok itu tepok. Jadi waktu usia aku masih 24 tahun. Terus habis makan babi aku tanya sama ex aku kan, masjid mana? Gaya-gaya nanya masjid udah makan. Terus yang kedua kemarin ada acara di tempatnya non ya, non. Terus yang ketiga ini aku dengan kesadaran diri ya. Cuma pengen rasain kayak apa sih rasanya? Kriuk babi yang rame di, ya Allah, dipecatin dari kartu keluarga. Daging sapi yang dijemur, yang keras, nggak seenak yang orang cerita di TikTok sih aku ya. Kalau aku be aja, ya Allah, takut ada yang masuk puskesmas ini keluarga aku. Maafkan aku ya, cuman konten kok. Enggak,